Today I am going to make a new video. So please I want to reach 1,000,000 likes. So please okay, thank you. Hello, guys. What up? Welcome back to my channel, guys. Oi, ayo channel Bandung in here. Channel yang anes brang, ya, guys. Sekarang kita sudah ada dalam mode Oke, guys. Di sini kita sudah lihat ya, guys. Di awal terlihat bahwa Lilia adalah tiga besar dari junior ya, guys. Junior tuh udah ya. Joget dulu, guys. Tarik mang semongko. Berarti lokal ya, guys. Tiga besar lokal di sini, guys. Dia di awal-awal sangat menghantam, dan aku membuktikan bahwa di sini hero yang katanya dalam tanda kutip tidak ada damage mampu mengkocar-kacirkan hero yang pemain yang saya anggap luar biasa ya, guys. Levelnya itu tinggi ya, guys. Pengetahuannya tinggi, tapi nggak lupa juga, guys, bahwa Nana ini pengendalinya juga dulunya main Dota gitu, guys. Oke, guys. Selamat menyaksikan ya, guys. Nanti aku akan kasih covernya, tapi aku akan untuk kebijakan privacy aku akan nggak publikasikan namanya ya, guys. Cuman kalau ada kekurangan-kekurangan editan ya aku mohon maaf ya, guys. Jadi, guys, kenapa aku buat video ini, guys? Karena di awal-awal tuh, guys, aku main rank di jam 2 subuh ketemu sama player yang mungkin satu tim atau mungkin jago-jago ya, guys, lagi naikin rank juga, dan aku di sini, guys, masih dalam rank GM ya, guys. Oke, guys, banyak orang ya, guys, yang ngerasa udah hebat gitu, guys, menyalahgunakan kemampuannya dengan cara, ya, siapa sih yang nggak seneng kalau menang ya, guys? Kalau aku juga pasti seneng sih, guys, kalau bisa menang terus kan. Dan siapa juga orang yang nggak pengen menang kan ya, guys? Jadi ya semuanya itu whatever lah. Yang penting ini game doang sih ya, guys, game doang. Dan anggaplah musuh yang jago itu ajang untuk kita berlatih ya, guys, berlatih agar semakin bisa ya, apa ya, bisa dibilang, kalau dibilang jago ya itu mah masing-masing ya, guys. Dan di sini kita kill aja, guys, karena memang akun aku ini world ranknya Nana lumayan ya, guys, sekitar 500-an lah ya, guys. Jadi puji Tuhan, guys, bisa mengacak-acak lah, bisa dibilang acak-acak lah ya, guys. Acak-acak di awal-awal ganas banget kelihatannya ya, guys, karena mungkin memang waktu kecilnya nggak makan banyak nanas, guys. Nggak makan banyak nanas karena mungkin di desanya nggak ada nanas, guys. Tapi ya bersyukur di sini, guys, satu tim aku ini termasuknya
hebat guys. Kenapa bisa dibilang hebat? Kompak. MM-nya pun Brody ini mempunyai skill yang memang menguasai hero Brody benar-benar ya guys. Kalau kita lihat tadi dilawan sama dua hero juga dia masih mampu bertahan. Tapi dilihat di sini guys, di sebelah kiri kita turret kita sudah ditembus ya guys. Kalau bagi sebagian orang epic comeback itu adalah hal yang luar biasa. Kalau aku justru di akhir-akhir ini banyak ngelewatin epic comeback guys. Oke, kita lihat lagi Lilia. Lilia ini emang kita sama-sama tahu ya guys bahwa hero ini hero yang bisa berpindah tempat sehingga darahnya balik lagi ya guys. Jadi sebelumnya tuh aku main rank guys. Aku lihat sih kemampuan dari tim yang kita lawan sebelum aku main di rank ini emang besar guys. Emang saya akui cukup hebat guys. Tapi di sana kalah guys sama timnya aku guys. Dan aku main lagi tentunya rank. Mungkin ketemu lagi atau gimana ya guys. Pada akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya guys, kalau udah naik bintangnya 2 kayak seperti ketahan guys, seperti ketahan, seperti ketahan. Yang ketiga itu pasti kalah gitu guys. Dan di sini aku coba mematahkan hal itu ya guys dengan aku bermain lagi guys. Dan puji Tuhan bintangnya naik 3 malah ya guys. Sini aku kena ulti sabar. Mungkin ini juga pemain yang penasaran, mungkin mereka ini main satu tim mungkin ya guys, mungkin mereka ini main satu tim guys. Jadi tapi ekornya beda, tapi ya yang namanya akun bisa dibuat ya guys. Kita bisa lihat sama-sama bahwa nanti ada hal yang menarik guys, menarik saat kita membalikkan keadaan. Takut dia guys. Mana ya? Sesakit apapun kalau nggak apa ya bisa dibilang merasa udah hebat tuh pasti bakal kalah guys. Karena manusia itu mendekati kesempurnaan itu hanya satu kata guys, kuncinya belajar. Berlatihlah kalau di Mobile Legends ya guys. Nanti aku akan buatkan videonya part 2 ya guys, yang sebelum ini guys, bagaimana kita bisa memenangkan dan bagaimana mungkin ada juga yang tim yang penasaran guys. Cuman ya kalau boleh jujur main rank yang ketiga ini guys, kita kalah guys, kalah sangat telak ya guys, kalah sangat telak. Dibantai guys, ayo pukul 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 pukul. Pas dirubah itu ya, tetap aja gak akan menjadi, akan berarti apa-apa. Ya kalau boleh jujur sih aku nggak pasang title ya guys, soalnya title sehebat atau setinggi apapun guys, kalau apa ya bisa dibilang udah hebat nih, kalah sama yang biasa aja itu lebih memalukan sih guys.
Tapi kalau yang biasa ngalahin yang hebat itu lebih membanggakan. Lebih ke arah situ aja sih ya guys. Nah kita di sini sama-sama kelihatan ya guys, dirangsek terus ya guys sama tim musuh ya guys. Kalau boleh jujur guys, hal-hal yang aku ketahui ini semua berawal dari Alucard mati guys, berawal dari ini guys. Late nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go out, we were so loud, bisa dibilang so proud, we had no doubts. Aku ngalamin ini guys, apa namanya, aku ngalamin, nah itu berubah kan guys, ke belakang tuh nambah lagi darah. Aku ngalamin fase dimana ada rasa keputusasaan guys dalam main Mobile Legends ini. Tapi ya mau gak mau ya guys, kita terus berjuang guys untuk ya mencari sesuap nasi lah ya guys, kalau buat aku ya guys. Dan aku juga mau mendoakan kalian ya guys, semoga kalian juga bisa terus berjuang sehingga mendapatkan hasil yang ya bisa dibilang pelajaran yang memuaskan ya guys. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini aku mati guys, hantam sama sabar. Kelihatan skill apa ya, skinnya juga gak ada ya guys, sabar itu kayaknya satu tim. Oke, Sylvana dihantam aja guys. Di sini Alucardnya merangsek di tengah ya guys. Kalau nggak salah sih semuanya hampir ketembus ini guys. Ketembus semuanya guys. Dibantai ini guys. Kasihan ya guys, satu lawan tiga. Tapi ya begitulah guys, di dalam main Mobile Legends itu memang ya guys, hero-hero ini memang pemain-pemain yang enggak sembarangan ya guys. Kelihatan yang bisa kabur, mereka pengalaman guys. Jam terbang. Tapi kenapa enggak jadi tim yang ternama, mungkin aja enggak kepake guys, masih ada kekurangannya gitu guys. Kekurangan yang mungkin mereka miliki itu guys. Mati lagi guys. Sombong amat. Kill. Jadi untuk kalian guys, para user Nana guys, jangan pernah merasa putus asa ya guys, bahwa ini hero gak ada damage. Tapi yang jelas support yang amat sangat, aku sih bilangnya beyond your imagination guys. Saat bisa menguasainya itu guys, beyond your imagination. Dan di sini puji Tuhan guys, di Zilongnya bisa ngambil Lord guys. Patut diacungi jempol dan diberi penghargaan yang tinggi ya guys. Bayangin guys, sekejapan Argus aja dihantam guys. Oke, Lord kena guys, puji Tuhannya.
Kalau Lord nggak kena, bayangin aja guys, gimana coba? Kita udah hampir habis ini guys turretnya. Lord juga dihabisin aja langsung dalam perjalanan. Cuman minion-minion ini guys yang kita sama-sama tahu ya guys, kalau udah manggil Lord minionnya beda kan, lebih besar. Nah itu guys yang membantu kita merangsek turut-turut musuh. Panas ya guys. Kumpul. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having you on your chest. Kena guys, ketawa. Langsung dihabisin juga kalau ketahuan ya guys. Dilihat, dilihat. 14. Di awal kelihatan sangat colok ganas ya guys. Dilawan sama, kalau aku sih solo rank guys, jadi di puji Tuhan dapet tim yang ya saya bilang, jadi aku dapetin kata-kata mutiara guys. Berbahagialah orang yang mengerti orang lain, tapi jauh lebih berbahagia lagi untuk orang yang mengerti dirinya sendiri, sebab dia sudah mendapatkan pencerahan. Itu guys kata-kata bijak yang aku dapat. Jadi memang pencerahan itu gak sekedar main-main ya guys. Pencerahan itu bagi manusia itu sangat penting guys. Di GM guys udah kayak main di Epic ini guys, asli guys. Jadi untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk naik rank guys, mungkin aja IP addressnya atau ini udah ditandain guys. Jadi mungkin dipakai buat latihan atau gimana guys, buat orang-orang yang udah jago atau masuk ke dalam tim pro gitu guys. Kalau kata hati aku sih bilang gitu sih guys. Latihan lah, dipakai mungkin buat ngebantai. Nambah lagi ya darahnya di sini. Argus keluar guys, kita bantuin lah pasti guys, kita bantuin guys. Oke guys, di sini kita ambil Lord ya guys, tanpa basa-basi lagi guys. Di tengah keputusasaan selalu ada jalan guys, dan jalannya itu pasti amat sangat manis hasilnya guys. Aku nemuin apa ya, bisa dibilang ramuan item yang cukup membantu menurut aku ya guys, itu di tengah keputusasaan sih guys. Aneh kok naik 2 bintang kayak yang kejegal gitu. Oke guys, di sini kita panggil Lord yang kedua ya guys. Puji Tuhan nih guys. Lilia, oke di kill guys. Dan di sini guys aku kena kill sama Roger ya guys. Dan sudah pada akhirnya ya guys di penghujung acara. Thank you for watching. See you on my next video. Semoga bisa menjadi hal yang berguna untuk kalian semua ya guys. Love you, bye. Ikutin
step selanjutnya ya guys, video aku akan upload lagi. Bye.